Peserta didik Sespinti Dikrek 30 tahun anggaran 2021 mengadakan bakti sosial dengan tema Bakti Sespinti 30 untuk Negeri gelar bakso serentak warnai bulan Ramadan 2021 yang digelar di Kampung Pemulung Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaksanaan baksos ini juga dilaksanakan di 8 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, NTT, dan 10 kabupaten kota. Baksos tersebut sebagai bentuk kepedulian para peserta didik Sespinti Angkatan 30 tahun 2021. Sebanyak 800 paket sembako dan 10 ton beras dibagikan di wilayah Jakarta Utara. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dilaksanakan. Kombespol Hengki, perwakilan Sespinti Polri Angkatan 30, berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut dapat mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi dan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Pada hari ini, Jumat tanggal 30 April, 2021, saya didamping Pak Wakil Wali Kota dengan rekan-rekan Serdik Sespinti 30 melaksanakan kegiatan bakti sosial secara serentak yang dilaksanakan oleh peserta didik Sespinti Polri Angkatan 30 tahun 2021, di mana pelaksanaan bakti sosial dilaksanakan di 8 provinsi, sebagaimana saya sampaikan adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur, dan 10 kabupaten kota. Kita memberikan bantuan sembako sebanyak 800 paket, serta penyerahan 10 ton beras dan vaksin anti-covid bekerja sama dengan Artagraha yang ada di Mall Artagading. Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta didik Sespinti Angkatan ke-30 atas pelaksanaan bakti sosial yang dilaksanakan di wilayah Jakarta Utara. Memang seperti kita ketahui, saat ini pandemi COVID masih ada, jadi sungguh sangat membantu masyarakat terutama di kawasan Jakarta Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada peserta didik Sespinti Direk 30 atas pelaksanaan baksos di Jakarta Utara tahun 2021. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.